Pemirsa, penampilan Presiden Jokowi saat menjajal sirkuit Mandalika menuai banyak pujian. Terlebih perlengkapan berkendara sepeda motor yang digunakan Presiden Jokowi merupakan hasil karya anak bangsa. Saat ditemui di kantornya, Lutfi Erwidya, pemilik UMKM di Kelurahan Cibabat, Kota Cimahi, tidak menyangka produknya digunakan Presiden Jokowi. Pasalnya, tidak ada dari pihak istana yang memesan langsung ke UMKM asal Cimahi yang memang penyedia aparel khusus berkendaraan. Lutfi mengaku terharu produk hasil UMKM miliknya bisa dipakai orang nomor satu di Indonesia saat meresmikan sekaligus menjajal sirkuit Mandalika. Kalau dari pihak Pak Jokowi maupun stafnya sih tidak ada yang secara khusus menghubungi kita. Kemungkinan Pak Jokowi beli sendiri gitu, entah lewat jalur yang mana gitu. Cuman kalau dari menteri dan gubernur yang dipakai di Mandalika waktu peresmian itu memang menghubungi kita, karena kan itu juga ada customnya, ada tulisan di sini Lika Gesit, terus Injoni. Kalau yang Pak Presiden nggak mengontak. Itu yang ngontak langsung Pak Menteri siapa? Stafnya. Selain celana yang digunakan Presiden Joko Widodo, hasil UMKM asal Cimahi tersebut berupa jaket yang digunakan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.